Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah, pandemi yang sedang dihadapi, hendaklah menginsafkan para pemimpin yang telah diamanahkan dengan tanggungjawab untuk melakukan penetapan semula dalam urus tadbir negara. Sehubungan itu, titah baginda, perkara yang perlu diutamakan dalam urus tadbir negara adalah berteraskan prinsip keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Baginda bertitah, ahli falsafah Islam Ibnu Khaldun dalam mukadimah yang dihasilkannya 800 tahun lalu, mengaitkan bencana dengan perubahan sosial yang membentuk 5 fasa. Fasa pertama, suatu kaum bersandarkan semangat asabiah bergerak membentuk identiti politik. Fasa kedua, bermulanya perluasan kuasa, pengaruh dan wilayah. Fasa ketiga, kerajaan melalui zaman kemewahan dan kesenangan hasil pemerintahan sebelumnya. Fasa keempat, fasa kelalaian dan berpuas hati dengan pencapaian. Serta fasa kelima, fasa kejatuhan dan kehancuran sesebuah identiti politik dan kerajaan. Ibnu Khaldun memberikan peringatan bahawa 5 fasa tersebut akan berulang, setiap tamadun dan setiap identiti politik akan menghadapinya dalam kitaran sejarah. Manusia, pada saat menghadapi bencana berat yang sedang melanda ini, wajib mendalami lubuk hati, menyelami daya fikir, agar dapat menginsafi tentang kemungkinan jatuhnya sesebuah identiti politik, kerajaan, negara dan tamadun. Jika sesebuah negara tidak memiliki cukup persediaan dan kekuatan, titah Sultan Nazrin.